Semuanya bermula ketika aku berumur 4 tahun. Aku telah terjatuh semasa aku sedang bermain di luar rumah. Kepalaku terhantuk ke sisi longkang hingga menyebabkan pendarahan di bahagian dahi sebelah kiri. Darah yang mencurah seolah boleh memerah sehelai kain batik. Aku dikejarkan ke klinik desa dan hanya diberi rawatan ringan tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Sejak itu, penglihatanku beransur kabur. Aku sering diejek budak mata empat kerana aku memakai cermin mata yang berkanta tebal sejak berumur 8 tahun. Pergerakanku mula terjejas semasa aku berada di tingkatan 2. Mataku tidak dapat fokus. Apa sahaja yang aku lihat akan bergerak ke kiri dan kanan hingga selalu mengelirukan aku. Walau semua tidak mudah, aku tetap berjaya menamatkan pengajian dalam bidang hotel catering. Aku masuk ke alam pekerjaan dan disebabkan masalah penglihatanku, banyak insiden lucu dan memalukan yang aku alami. Aku pernah terjatuh di tangga semasa hendak membawa pinggan mangkuk ke dapur. Aku pernah tergelincir dan kakiku tercelup ke dalam kolam di tengah-tengah berjalannya sebuah majlis dan aku pernah tertuang air ke atas tetamu, bukannya ke dalam gelas. Belum lagi aku mengalami kejadian yang boleh membahayakan diriku sendiri. Tanganku pernah melecuh akibat terkena ketuhar yang panas serta jariku hampir putus terkena pisau. Aku bahkan terkenal dengan panggilan Chef Abbot iaitu Chef Rabun. Mungkin kerana itu, ramai yang tidak senang dengan keberadaanku. Sudahlah aku dibuli. Aku sering pula disalahkan atas perkara yang tidak aku berbuat. Bila usia semakin meningkat, penglihatanku pun semakin berkarat. Hidup menjadi semakin berat, ujian datang semakin sarat. Aku berpindah dari satu hotel ke satu hotel untuk mencari keselesaan dalam bekerja. Dari hotel aku bertukar ke kantin dan kafe demi menyara keluarga. Tanpa disangka, rumah tanggaku juga tidak bertahan lama. Satu demi satu dugaan menyapa. Aku sangat merasa kosong tatkala anak-anakku tidak bersamaku. Aku merasa tertekan dengan semua yang berlaku. Mujurlah, ada seorang sahabat sudi mendengar luahanku. Dari dialah aku berani menceburi bidang baharu. Aku membuka perniagaan makananku sendiri dan dari memasak, menyediakan perkakas hingga melayan pelanggan, semua ku lakukan secara berdikari. Kekurangan tidak menghalang aku untuk aku hanya mengharapkan bantuan. Bermula secara kecil-kecilan, kini telah menjadi tumpuanku dalam mencari mata pencarian. Seakan mendapat semangat baru, aku akan terus berusaha bagi memperbaiki kehidupan. Aku dan ceritaku masih di perjalanan. Aku dan hidupku, semoga memberi kekuatan. Kekurangan jangan dilawan, kelebihan jangan disia-siakan. Biar kegelapan menghilang. Seperti biasa, sedih-sedihlah like, komen atau share video ini. Dan jangan lupa subscribe ke channel kami sebagai tanda sokongan. Terima kasih. Let me see you laugh. Let your worries go away and never come again. I wanna smile with you. I wanna laugh with you. We never know all the good that a simple smile can do.